Salah satu akun pembocor membongkar kalau diam-diam Deadpool 3 akan mendatangkan antagonis brutal dan juga sadis. So, kira-kira seperti apa ya penjelasannya? Tanpa basa-basi lagi, mari kita breakdown. Tim produksi Deadpool 3 ternyata sedang mencari pemeran penjahat wanita berusia 30, 40, atau 50-an yang sekaligus akan diposisikan sebagai pemimpin dan menjadi musuh sengit dari Deadpool serta Wolverine. So, berdasarkan ciri-ciri penjahat tersebut, maka kini muncul kecurigaan bahwa Deadpool 3 kemungkinan akan dihadapkan dengan salah satu dari antara tiga karakter penjahat brutal. Dan kini sedang ramai dibahas bahwa kemungkinan penjahat pertama yang akan berhadapan dengan Wolverine dan juga Deadpool adalah Lady Deadpool. Di dalam komik Deadpool Merch with a Mouth nomor yang ke-7, Lady Deadpool pun diceritakan sebagai Wade Wilson versi perempuan yang bernama Wanda Wilson dan berasal dari Earth 3010. Dan tahukah kalian kalau Wanda Wilson juga dikenal memimpin pasukan pemberontakan untuk melawan Jenderal Amerika atau bisa dibilang Kapten Amerika yang jahat dari Earth 3010? Selanjutnya, untuk kandidat penjahat kedua yang berpotensi dihadapi di Deadpool 3 adalah Lady Deathstrike. Bisa dibilang karakter yang memulai debutnya di komik Daredevil nomor 197 ini sebenarnya memiliki kisah komik yang gak jauh berbeda dengan versi layar lebarnya di X-Men United. Hanya saja mungkin yang perlu digarisbawahi adalah Lady Deathstrike versi komik bukan hanya eksperimen duplikat yang diciptakan untuk melawan Wolverine, tetapi juga dikenal sebagai pembunuh bayaran super asal Jepang yang mendirikan sekaligus memimpin grup penjahat Weapon X-Force. Sementara itu, selain Lady Deadpool dan juga Lady Deathstrike, para penggemar pun berpendapat jika kandidat penjahat super wanita yang punya kemampuan memimpin adalah X-23 dewasa. Buat kalian yang udah nonton film Logan, pasti udah nggak asing kan dengan Laura, yaitu si mutan cilik duplikat Wolverine yang punya peranan penting untuk memimpin para mutan cilik lainnya untuk melawan pembunuh bayaran. So, untuk itu bisa aja ya teman-teman, kalau di Deadpool 3 nanti, Wolverine pun akan dipertemukan dengan X-23 dewasa di universe yang berbeda ketika dia diajak berkelana dengan Deadpool menggunakan alat dari Cable. Nah, sekarang silakan tulis pendapat kalian soal siapa ya karakter penjahat wanita musuh Deadpool. Dan seperti biasa, kalau kalian suka dengan penjelasan seperti ini, maka jangan lupa untuk subscribe Moviespedia sekarang juga dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar dunia film. Gue Adi pamit, tetap sehat serta semangat buat kalian, dan peace out.